Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my channel Sosmed Master. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya agar video TikTok kita itu tidak bisa didownload oleh orang lain. Nah, sebelum kita lanjut kepada video tutorialnya, jangan lupa untuk klik subscribe dan tekan tombol loncengnya agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Sosmed Master. Oke, buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Kita langsung saja kepada tutorialnya. Kita buka aplikasi TikToknya, teman-teman. Teman-teman, kita buka aplikasi TikToknya. Apa, teman-teman? Kemudian, misalkan di ada sini yang ya, setuju nggak? Ada video. Kalau kita tekan seperti ini, teman-teman ya. Nah, di sini muncul tidak ada menu download ya, teman-teman ya. Tidak ada menu download. Nah, lalu bagaimana caranya agar kita juga tidak bisa menampilkan menu download di sini agar video kita tidak didownload oleh orang lain. Oke, caranya gampang banget, teman-teman. Pertama kita langsung ke menu profil. Selanjutnya kita klik di bagian strip 3 di sini, lalu ke pengaturan dan privasi. Kemudian pilih menu privasi. Kemudian kita geser di sini. Di sini ada menu unduhan. Di sini aktif, teman-teman. Itu artinya nanti ketika video kita itu diklik tanda panahnya ke kanan ataupun ditekan ya, nantinya akan muncul menu unduhan untuk mendownload. Ya, walaupun unduhannya itu nanti ada watermark dari video TikTok kita ya, akun TikTok kita, akan tetapi teman-teman ya tentunya nanti video-video kita itu akan di re-upload sama orang lain. Nah, bagaimana caranya agar tidak memunculkan menu download di video kita? Maka ini matikan, teman-teman. Nah, seperti ini ya, nantinya semua video kita nanti teman-teman ya tidak akan muncul menu unduhan. Nah, jadi seperti itu caranya, teman-teman ya. Semoga tutorial ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.